Terima kasih sudah klik video ini. Ditonton, di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat konten tentang masak mie. Mie yang viral, yang sulit didapatkan. Apa mie-nya? Nih, mie ricis. Mie ricis. Langsung saja kita masak. Gimana dalamnya? Gimana pedasnya? Ini tertulis mie goreng keju pedas ricis mie instan. Ini dengan label nabati, fire level 3 extra hot. Mie ini sulit didapatkan, tidak semua orang bisa dapat. Langsung saja masak. Oke, langsung saja dibuka mie ricisnya. Ada dua macam minyak dan bubuk keju cheese powder, cuma dua macam. Langsung saja digunting-gunting. Minyak dari mie keju ini. Ini bubuknya ada kejunya, ada seperti garam dan bubuk cabai. Dan minyaknya kayaknya ada bubuk cabainya. Cuma dua macam. Ini ricis. Ya. Langsung saja kita ke airnya yang sudah mendidih. Langsung saja kita celupkan. Masak. Pertama kalinya Pak Miricis level 3 extra hot mie instan, mie goreng keju pedas spicy, diproduksi oleh manufaktur halal Bandung Indonesia, PT Nutribev Nabati Indonesia. Mie goreng keju pedas. Oke, lanjut nanti ke saat makannya. Oke. Tiriskan airnya sampai benar-benar tidak ada air. Tiriskan. Oke. Selesai. Istimewa. Bau keju ricis.
Mantap baunya. Menguap. Kelihatan di kamera. Gue keju ini. Ini sekilas kayak tidak pedas ya. Warnanya enggak merah-merah sangat. Oke, langsung saja ke saat makan. Langsung santap. Langsung kerasa. Itu sih. Dari warnai gak sebegitu merah, tapi rasanya Pes. Mie penipu ini dari warnanya pucat tidak merah, tapi rasanya kejunya dapat, pedasnya dapat, dan teksturnya rada padat.